Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Tidak ada seorang pun yang menginginkan mempunyai musuh. Walau acap kita mendengar, lebih mudah mencari musuh daripada mencari kawan. Namun sebagai pengikut Kristus, kita diajari untuk saling mengasihi. Karena Yesus adalah kasih, maka barang siapa tidak mengasihi Allah, ia tidak memiliki kasih. Itu sebabnya ibu bapa, saudara-saudari terkasih, dimanapun Anda berada, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita mengasihi musuh kita, agar kita mendoakan orang yang membenci kita, dan agar kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita dan meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita dan beribadah bagi orang yang mencaci kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, terlebih di tengah pandemi COVID-19, di mana orang lebih mencintai dirinya sendiri daripada mencintai orang lain, dan orang lebih mudah untuk mengasihi dirinya sendiri daripada mengasihi orang lain, bahkan karena kesulitan ekonomi yang dihadapi sehari-hari, acap kali mengutuk. Mengapa COVID-19 ini Tuhan biarkan terjadi di tengah-tengah dunia ini, bahkan Tuhan membiarkan antara sesama yang mengasihi boleh saling memberi, bukan untuk saling menyakiti. Bahkan Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita memberkati orang yang mengutuk kita, bahkan juga mengasihi orang yang mencaci kita, sehingga hidup kita sebagai pengikut Kristus adalah hidup yang benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Lukas 6 ayat 27-28, Tuhan memberkati. Amin.